Polsek Kalibaru Polres Pelabuhan Tanjung Priuk berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial AA di Kalibaru, Jakarta Utara. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berhasil mengelabui korban dan membawa kabur sepeda motor serta telepon genggam milik korban. Petugas kepolisian berhasil mengamankan kendaraan yang dibawa lari oleh tersangka dari tangan penadah untuk kemudian dikembalikan kepada korban. Pelaku AA kini harus berhadapan dengan hukum karena terbukti melanggar pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun kurungan penjara. Dalam hal ini Polsek Kawasan Kalibaru juga berhasil mengungkap adanya kasus penipuan penggelapan yang dilakukan oleh tersangka inisial AA di daerah Kalibaru, Jakarta Utara. Kerugian yang diderita korban meliputi alat komunikasi dan motor roda 2. Alhamdulillah saat ini pelaku telah berhasil ditangkap dan barang bukti berhasil kita sita dari penadah. Pada kesempatan hari ini kita akan mengembalikan barang bukti, alhamdulillah masih utuh, motor milik korban yang digelapkan oleh tersangka AA. Dari Jakarta, Aulia melaporkan.